Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kahfi Kota Semarang, Muh Anwar alias Bayu Aji Anwari menjadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap para santri perempuannya. Tersangka memiliki ruang khusus berupa ruang bawah tanah atau bunker untuk melancarkan aksi bejatnya. Akses jalan menuju ke ponpes berupa jalan menanjak dan sempit dan lokasi ponpes juga tersembunyi lantaran tidak ada pelang nama dan terhimpit di antara permukiman warga. Bangunan pondok tersebut seluas sekira 20 meter kali 10 meter dengan bangunan cor permanen 2 lantai. Ternyata lokasi bunker yang dimaksud berada di belakang rumah milik tersangka. Keberadaan bunker tersebut dibenarkan pula oleh warga sekitar yang mengaku pernah menyaksikan proses pembangunan bunker tersebut. Pembangunan bunker tersebut sebenarnya syarat dengan konflik lantaran menyerobot tanah milik warga dekat pondok. Persoalan tersebut sempat dilaporkan ke pihak kelurahan dan ketua RT setempat tetapi diklaim tak ada respon. Kendati begitu, ruang bawah tanah itu tetap dapat diselesaikan menjadi ruangan kamar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Oh.